Jawa Timur terus mempercepat program vaksinasi COVID-19 bagi semua kalangan. Usai menggelar vaksinasi massal di Stadion Gajayana Malang, Pemprov Jawa Timur berkolaborasi dengan TNI Polri menggelar vaksinasi di Pesantren Sabilur Rosyad, Kota Malang. Pemprov Jawa Timur bekerjasama dengan TNI Polri menggelar vaksinasi di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad, Gasek, Kota Malang. Gubernur dan rombongan disambut pimpinan Ponpes Kiai Haji Marjuki Mustamar. Target adalah santri yang divaksin sekitar 400 orang, termasuk mereka yang berusia 12 tahun ke atas. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kofifah juga menyerahkan ratusan paket sembako serta berbagai peralatan kesehatan. Yang dari Kemenkes baru pendataan, Sabilur Rosyad sudah kenyataan. Tentu saya terkejut sangat. Ini 100%. Ya, alhamdulillah, tetes ini bukan selangkah di depan ya, ini lompatannya luar biasa. Matur nuwun sangat.